Hubungan asmara Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Valencia Tanusudipyo selalu mencuri perhatian publik. Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Valencia Tanusudipyo merupakan sepasang kekasih yang dinilai serasi. Kevin Sanjaya Sukamulyo dinilai memiliki paras yang tampan. Begitupun dengan Valencia Tanusudipyo punya paras yang cantik. Sehingga Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Valencia Tanusudipyo digadang-gadang jadi pasangan yang cocok. Bahkan tidak sedikit yang mendoakan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Valencia Tanusudipyo segera menikah menyusul adiknya Jessica Tanusudipyo. Adik Valencia Tanusudipyo, Jessica Tanusudipyo baru saja melangsungkan pernikahan dengan Jonathan Natakusuma. Tampak di pernikahan tersebut, hadir Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Valencia Tanusudipyo hingga pamerkan momen berdua di Instagram. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya yang tengah menduduki peringkat 1 dunia ini nampaknya sangat mencintai dunia bulu tangkis. Bahkan Kevin Sanjaya tidak bisa meninggalkan dunia bulu tangkis yang telah membawanya ke titik kesuksesan seperti saat ini. Namun, sedikit godaan muncul saat Kevin Sanjaya mendapat sebuah pertanyaan mengenai pilihan hidup pada saat ini. Kekasih Valencia Tanusudipyo itu dihadapi pada pilihan yang sangat sulit untuk dipilih. Dilansir dari video berjudul Video Game, Vidi ngecek harta Kevin Sanjaya yang diunggah pada 20 Desember 2022 di kanal YouTube milik Vidi Aldiano. Kevin Sanjaya terlihat dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Vidi Aldiano memang mengenal sosok Kevin Sanjaya yang memiliki hobi bermain game online, yakni Mobile Legends. Lalu ia juga tahu bahwa penghasilan pebulu tangkis ganda putra nomor 1 dunia ini cukup berlimpah. Karena hal tersebut, Vidi Aldiano menggoda Kevin Sanjaya dengan cara memberi sebuah pertanyaan yang mengharuskan Kevin Sanjaya menentukan pilihan untuk bertahan atau meninggalkan dunia bulu tangkis. Vidi Aldiano, penyanyi bersuara indah ini terus mencoba menggoda Kevin Sanjaya untuk beralih menjadi atlet e-sport dengan penghasilan yang lebih besar dari apa yang diterimanya saat ini. Kalau misalnya nih, lu jago banget main Mobile Legends. Kalau misalnya bayaran atlet e-sports ternyata gajinya lebih tinggi mungkin ya, lu milih jadi atlet e-sport atau badminton? Tanya Vidi Aldiano. Jangan dong, tetap di badminton aja, jawab Kevin Sanjaya. Vidi Aldiano tak menyerah, ia terus bertanya dan mengajak lelaki yang lahir di Banyuwangi itu untuk berandai-andai. Lo enggak, ini kan andai-andai, ucap Vidi Aldiano mempertegas pertanyaannya. Namun tak disangka dengan tegas atlet jebolan PB Jarum itu menjawab bahwa ia akan tetap memilih bulu tangkis. Kevin Sanjaya mengaku tak bisa meninggalkan dunia bulu tangkis yang telah digelutinya secara profesional selama 10 tahun. Ya tetap atlet badminton lah, nggak bisa gue jadi atlet e-sports, ujar Kevin Sanjaya. Belum sejago itu soalnya gue jadi atlet e-sports, sambungnya. Di dunia bulu tangkis, nama Kevin Sanjaya dikenal sebagai atlet yang memiliki segudang prestasi. Bahkan pasangan dari Marcus Fernaldi Gideon ini juga dikenal dengan aksi tengilnya saat bertanding di lapangan. Gaya tengilnya berhasil dipadukan dengan kemampuan apiknya yang sukses membuat lawan merasa kesal saat bertanding di lapangan.